Halo guys, ketemu lagi kita tentunya bersama Exbond ID. Kali ini ada airdrop lagi dari CoinScout ya. Dan biasanya sih ini biasanya dari airdrop dari CoinScout ini atau yang bekerja sama dengan CoinScout ini biasanya membayar sih. Ini biasanya ya, jadi tidak menjamin juga seperti itu. Jadi di sini ada airdrop dari CoinScout atau bekerja sama dengan CoinScout yang mempromosikan CoinScout seperti itu. Jadi ini tokennya bernama Yanu ya. Jadi ketika kita mengikuti airdropnya, kita mendapatkan sekitar 50 Yanu ya dengan menyelesaikan task-nya. 50 Yanu ini sekitar 5 US dollar dan per referralnya itu 30 Yanu ya per referralnya. Jadi sekitar 3 dolar ya untuk 30 Yanu. Jadi untuk 1 Yanunya 0,1 US dollar. Nah, cara mengikutinya cukup simpel, isi captcha, join dia pakai bot, jadi isi captcha, join Telegram group, kemudian follow Twitternya, optional aja ya. Kalau untuk follow Twitter bisa di follow, bisa tidak silahkan. Kemudian masukkan nama lengkap dan masukkan email, kemudian IRC 20 kalian dan selesai. Oke, kita coba ya, kita klik di sini dan dia akan direct ke bootnya ya, jadi langsung ke boot dari Yanu ini sendiri. Oke, di sini, jadi di sini langsung muncul seperti ini ya, langsung muncul seperti ini, kemudian klik start dan akan dijawab seperti ini. Kemudian kita isi captcha-nya 4674, kemudian klik continue di sini, klik continue di sini ya, klik continue yang ini, kemudian masukin captcha-nya di sini 4674 ya. Setelah itu kita diharuskan untuk join Telegram grupnya. Setelah kita join Telegram grupnya akan dijawab seperti ini. Kita bisa jadi untuk Twitter ya, untuk Twitter kita bisa follow atau tidak silahkan ya, karena di sini optional, tertulis optional. Kita klik kalau kita mau, istilahnya mau follow, kemudian akan dibalas seperti ini. Kita submit lagi nama lengkap kita di sini, kemudian masukin email kita di sini, dan dijawab lagi harus masukkan IRC20 kita. Kita masukin di sini dan kita akan mendapat link referral kita. Silahkan kalau mau membagikan link referral yang dijawab di sini ya, link referralnya. Kemudian kita bisa mengklik melihat balance kita ataupun mengedit ya, di sini mengedit nama kita di sini ya, edit ya. Di sini kita melihat nama kita, email ID kita, atau di sini IRC20 kita, dan referral link di sini, dan balance-nya di sini. Saya sudah mempunyai 200 Yanu ya di sini ya. Jadi untuk satu orang referral itu 30 Yanu atau sekitar 3 US dollar. Cukup simpel ya untuk mengikutinya, tidak perlu KYC sementara ini. Cuman yang dibutuhkan adalah Twitter, Twitter enggak juga ya. Yang jelas Telegram dan juga IRC20 email, itu doang ya yang dibutuhin ya di sini ya. Oke, selama ini tidak merugikan, selama ini ya sesimpel ini ya, apa istilahnya, apa salahnya seperti itu untuk mengikutinya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.